Bank Indonesia meminta kami untuk membuat seperti ini dari bahan batu alam. Siapa takut? Let's go! Kami mulai dari proses grafir logo BI dan tulisannya yang diminta di atas lembaran batu alam yang sudah kami siapkan sebelumnya. Lembaran ini berasal dari bongkahan batu utuh yang digergaji belah setebal 3 cm. Bagian depannya dipoles halus dan mengkilap. Lalu ditempeli kertas desain logo dan tulisannya dari BI. Setelah itu kami mulai proses ukir gravirnya. Jika sudah selesai, lanjut proses pewarnaan dengan cat khusus batu. Warnanya emas. Kemudian lembaran batu ini dipasang di belakang wastafel yang sudah kami buat kemarin. <tuh> Seperti inilah jadinya, halus, mulus dan mengkilap. Oke? Ini saya percepat aja ya videonya. Tara sudah jadi tinggal ditaruh di atas dudukannya yang juga dibuat dari bongkahan batu alam utuh yang dipoles halus mulus dan mengkilap deng 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 andalah saksinya bahwa wastafel pedestal batu alam ini benar-benar keren dan artistik sekarang saya tanya anda yang jawab di kolom komentar apakah anda juga tertarik untuk memesan wastafel pedestal batu alam seperti ini dan memajangnya di kantor anda karena ini akan membuat kantor anda makin keren dan bonafit Jawab di kolom komentar.